Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini sebagai driver Banjarnegara Motovlog. Ya. Nah, sekarang kita akan ini ya, nge-review jalan ini. Ini SMP 2 Pagenan. Ya, jalur terputus, tapi sepeda motor udah bisa lewat. Mobil sebenarnya belum bisa, tapi banyak banget yang maksa kayak gitu. Nah, ini jalan pintas untuk ke daerah Pagenan. Kalau daerah Sokaraja lewat itu aja. Kalau di sini, kalau daerah Metawana di sini, kayaknya lebih cepat di sini sih kayaknya. Tapi lebih recommended kalau Metawana ke atas ya, untuk jalur yang di sini. Kalau mobil ya lewat sana aja lah. Tadi malam itu hujan, ya lumayan akan nggak tahu sih ya, di depan kayak gimana. Untuk bahasanya sekarang bahasa Indonesia aja lah ya. Mungkin besok atau di video yang lain bahasa Jawa lagi, campuran aja lah, random. Nah, untuk jalannya seperti ini, jadi kalau kalian pagi-pagi di sini agak licin ya. Jadi hati-hati aja lah. Kalau lewat pagi-pagi di sini juga tikungannya itu apa ya, sulit ditebak. Yang biasa lihat sini aja nggak berani, cepet banget. Jadi ini udah jalan cepat, jadi ya santai aja gitu. Belum lagi kontur tanahnya yang seperti ini. Nah, jalan segini ini sering banget dilewati truk-truk besar ya, bawa semen lewatnya sini, bos. Nah, jadi truk semen udah pernah saya lihat lewat sini sih. Nah, ini jalan seperti ini, kalau di sini sih memang kelihatannya kayak bisa sih untuk mobil, tapi kalau di sini nih cuma segini, tapi tetap ada aja ya gitu yang memaksakan lewat sini tuh. Ada bekas-bekasnya di sini, ada bekas-bekasnya ban mobil tuh di sini. Nih kalau pakai CRF ke atas tuh, untung pakai GTR. Menarik nih untuk dicoba. Kalau di sini sih mudah, kalau di situ ya agak menantang sedikit lah. Cuma kalau motornya nggak kayak gini sih berani sih coba. Ya paling nggak KLX CRF ya hantam lah.
Nah, jalannya tuh sempit, jadi kalau mobil sama mobil ya agak sulit ya. Tapi banyak banget loh yang itu lewat di sini. Ini terus kita ke atas. Kalau ke sana ini Kali Kidang. Desanya ikut Gemingsir kayaknya. Nah, di sini ini kalau kalian foto-foto di sini estetik banget. Kapan-kapan nyobain foto-foto di sinilah. Nih, di pengolahan ini estetik banget. Tuh. Mantap kan? Nah, jalan yang di sini nih, ini udah mendingan nih. Dulu pas kerja di sini beberapa tahun yang lalu, itu ada 4 tahun yang lalu kayaknya, masih sulit banget. Batu semua nih di sini, jadi pernah hampir crash dulu waktu bawa barang yang tinggi-tinggi itu pakai motor. Kalau sekarang kan pakai mobil ya. Bisa sih lewat sini, sering juga sih lewat sini, masih kalau jalan itu masih bisa dilewati ya, masih bisa lewat sini. Nah, ini menuju ke desa Kayares. Sebenarnya lewat situ bisa, tapi kan ke desanya dulu, desa Kayares, apa ya namanya? Yang di atas lah itu. Nanti jebolannya, tembusannya saya tunjukkan nanti di sana. Nah, ini udah enak dulu pas lewat sini tuh. Wah, masih bebatuan. Nah, selamat datang di Desa Kayares. Nah, tembusan yang tadi itu di sini. Yang ini. Nah, jalan yang ini nih, tembusannya di desa. Di atas ada beberapa, masih ada rumah lumayan banyak ya. Dan sebentar lagi saya tunjukkan ada rumah yang desainnya itu sangat beda dari yang lain. Tuh, rumah yang ada patung bolanya itu dia fanatik banget ya kayaknya. Bola itu punya Pak Kodam, itu di sini terkenal banget. Di sini terkenal banget dengan kekayaannya. Ya, pokoknya yang paling suci lah Pak Mimin. Wah, nah ini nih yang agak ngeri kalau bawa mobil di daerah nggak melewati sini tuh kayak gitu. Jadi kadang ada yang nggak sadar itu lubang, bukan lubang ya, apa gundukan tanah yang tinggi dan ada juga yang amblas, jadi membuat lubangnya itu semakin tinggi kayak gitu.
Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan nih. Ini tembusannya kalau yang ke sana ke kanan itu daerah yang lewat Sukaraja itu. Nah, jadi di situ. Nah, untuk vlognya sampai di sini dulu karena targetnya nggak sampai 10 menit ya untuk yang vlog ini. Jadi untuk jalan ke atas episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk berbagi pengetahuan dan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.